Ramai orang dah dengar Sacha Inchi Oil, okay? Tapi saya nak cerita apa benda Sacha Inchi ni sebenarnya. Dia datang daripada satu tumbuhan yang berasal daripada Peru di Amerika Selatan. 3,000-4,000 tahun dahulu pun orang dah mula pakai kat sana untuk kesihatan semula jadi mereka. Mereka jarang pergi jumpa doktor-doktor sebab ada benda yang dia orang secret yang dia orang nak ceritakan. Di dalam tumbuhan ini mula-mulanya buahnya ataupun dia punya apa tu biji tu warna hijau, kan? Lepas tu lama-kelamaan dia lepas pada sekian berapa lama tu dia akan jadi gelap macam ni dan brown-brown. Di dalam ni lah ada dia namakan apa biji Sacha Inchi. Daripada biji tu dibuat cold press. Bila di press dia akan keluar dalam bentuk minyak dan minyak Sacha Inchi ni dimasukkan dalam sachet macam ni. Kita letak dalam kotak ni. Anda jangan risau sebab apa, minyak ni lah orang cari untuk menggantikan minyak ikan. Pernah ingat kan zaman dulu semua orang gila minyak ikan. Sekarang ni ikan kan di lautnya dah ada mercury, dah ada dioksin, banyak racun-racun pencemaran apa laut yang kita tak boleh kontrol lagi dah sekarang. Jadi kita nak cari daripada mana? Tuhan bagi daripada pokok Sacha Inchi ni, bijinya keluar minyak. Minyak itulah ada 16 dan setengah orang kata sampai 17 kali ganda lebih kuat daripada apa minyak ikan. Saya pun tak boleh bayangkan. Tapi alhamdulillah kita dah dapat untuk mereka dan saya yang tak boleh makan terlalu banyak daging, benda-benda yang asal daripada binatang. Jadi minyak yang boleh kita cari yang sihat ialah datang daripada contohnya Sacha Inchi sekarang ni. Baik. Dia ada omega 3, omega 6 dan omega 9. Dan paling you kena tahu omega 3 dan 6 ni tak boleh you biarkan badan kita keluarkan sendiri. Dia kena datang daripada makanan. Baik, ini makanan yang natural daripada tumbuhan. Baik, apa lagi kebaikannya? Dia diisytiharkan, dah diiktiraf sebagai minyak petu daripada sayuran ataupun daripada tumbuhan nombor satu di dunia, top in the world. Nombor dua, dia juga kalau you masuk dalam peti ais pun tak beku. Mana ada minyak yang tak beku? Dan yang paling seronok saya cerita kat you, kalau you letak eksperimen ni, I tunjuk kat you kan, kalau dapat tengok gambar ni, dia akan ada lemak kita letak kat situ dan lemak ni kalau you masukkan Sacha Inchi oil, lemak tu akan cair. Dahsyat tak dahsyat? Jadi ada kaitan nanti dengan nombor satu, kegunaannya ialah untuk otak. Otak kita ni perlukan banyak apa tu fatty acid, maksudnya apa tu minyak lah, maksudnya oil kan. Sebab apa? Dia terdiri daripada kolesterol otak kita ni. Jadi minyak-minyak macam ni memberi peluang untuk otak kita lebih fokus, lebih boleh memikirkan benda-benda yang kelangkabut. Sebab otak kita pun diperlukan untuk menjaga mood kita supaya kita tidak jadi murung. Dah didapati Sacha Inchi ni ada tryptophan. Tryptophan tu adalah happy hormone. Kan? Siapa tak suka kita up sikit dalam hidup kita kan? Rasa happy je. Baik. Tapi yang penting ialah untuk penjagaan mata. Bagus. Untuk penjagaan kulit. Fantastic. Memang kan minyak ni kalau you tak minum pun, kalau you minum lagi best lah. Tapi kalau you sapu je, dia macam moisturizer. Lembut, hilang kedut dan sebagainya. Bak kata orang yang ni lah minyak yang anti-aging. Awet muda. Okey, baik. Seterusnya ialah menghilangkan alergi. Tahu tak, gatal-gatal, masalah psoriasis, masalah apa tu, allergic eczema dan sebagainya, kudis-kudis lama parut, fantastic. Crack heel, tahu tak crack heel? Kaki kita yang mekah-mekah tu. Dan seterusnya yang lebih serius ialah jantung. Ramai orang cari omega 3, tidak lain tidak bukan. Omega 3 dan 6 ni ialah disebabkan dia menjaga kesihatan jantung. Okey, terutama sekali orang yang dah lepas heart attack, orang yang dah pergi bypass atau masalah kesumbatan pembuluh darah anda. Sebab saya kata tadi minyak Sacha Inchi ini terkenal dia boleh meleburkan ataupun mencairkan apa tu plak-plak atau lemak-lemak yang dah tebal-tebal tu. Baik. Seterusnya kita sambung. Immune system, daya tahan body kita. Number seterusnya, hormon kita akan lebih balance. Masalah blood vessels yang tersumbat saya kata tadi, dia lebih senang peredaran darahnya lebih lancar. Kalau peredaran darah lancar, banyak penyakit yang boleh dileraikan. Seperti masalah kanser pun sebab dia ada antioksidan. Okey, itu terkenal. Dan nombor dua, dari sudut yang serius-serius ni, masalah stroke. Maklumlah stroke ni kan keras badan, dah tak boleh gerak. Seterusnya diabetes pun, Masya Allah, sakit-sakit sampaikan rasa kebas, semut-semut, susah nak apa baik daripada luka. Dan ada lagi masalah high blood pressure. Yang ni one of the good
apa tu support system. Kolesterol yang tinggi boleh kita cuba kontrolkan. Tapi barang diingat, kita tak perlu kolesterol tu terlalu rendah pun. Baik, arthritis, gout. Woi, yang ni yang saya minat sangat ni. Masalah sendi kita yang ketat, sakit, bisa bengkak. Baik. Masalah satu lagi, autoimun, masalah-masalah orang yang sakit kronik tu. Dan ramai orang tak tahu, dia adalah juga baik untuk digestion, penghadaman kita. Orang yang suka sembelit, Masya Allah, this is the best. Jangan takut kalau you sampai tercirit-cirit pun untuk kita detox nanti. Sebab kita tahu masalah utama ialah bahagian perut kita, betul? Ramai orang ada masalah kidney, ada yang nak dekat stage 3, stage 4 tu boleh bantu lagi dengan ni. Kalau dialisis tu saya tak garantilah, tapi kalau yang biasa-biasa, kalau baru ada berbuih-buih you punya air kencing tu, this is the answer. Okay? Last but not least, bagi mereka yang ada masalah susah, bukan saya kata boleh dapat anak cepat, tapi mereka yang kurang subur, ini adalah penambahbaikan untuk kesuburan, untuk anda senang hamil dan sebagainya. Okey, dia membantu. Kita tak kata ini ubat, jaga baik-baik. Dan akhir sekali untuk mereka yang libido dah turun. Tahu tak? Orang yang diabetik maksudnya dah ada erectile dysfunction, masalah apa tu mati pucuk dan sebagainya. Tolong cuba dulu dengan apa ni. Orang lelaki memang suka carilah ni. This is one of the best. Tak payah nak cari Viagra. Tetapi dia bukan jenis yang hari tu pakai, hari tu jadi. Kadang-kadang you kena ambil 2-3 minggu baru nampak dia punya kesan. Sebab ingat, ini adalah cuma supplement. Cara nak guna, macam mana? Kita ambil satu sachet belah pagi dan satu sachet belah malam. Tekan ni masuk, minum, very nice. Dia tidak seberat, tidak amis, tidak rasa tengik dan sebagainya. Very, very light. Okay? Yang lebih-lebihan tu, you tekan juga, you sapu kat bahagian urat-urat ataupun you punya kedut-kedut, lain-lain you dan sebagainya, okay? So, satu pagi, satu malam, waktu perut kosong. Okay, dah. Kalau you sakit, minimum 2 pagi, 2 petang. Nak ambil lebih pada tu, no problem. Ini adalah suplemen biasa saja, tidak ada kesan sampingan. Okay, minyak dah siap, itu saya dah cerita tadi, kacang pula. Kacang, dia dalam ni, dalam sachet macam ni, kalau you tengok ni, ada kacang kan? Dan kita bagi satu sachet free untuk you samplekan minyak tu. Tapi yang penting, yang ni minyak ni, minyak pula apa ni? Kacang ni adalah untuk apa? Untuk you detox tau. Nak cuci you punya kolon. Setengah orang dia kena pergi enema kan, nak masuk kopi lah, nak masuk air suam lah sebagainya, baru nak cuci semua tu. Tak payah, you ambil kacang ni saja. Ni dah jatuh satu ni, okey. Ha, macam ni kacang, okey, ni kacang dia. Oh, sedap bukan main. Okey, ambil satu paket ni. Kalau you badan kecil, tak payah ambil satu paket, ambil setengah paket pun cukup. Sebab apa? Nanti besok pagi kadang-kadang dia buang betul-betul. Kalau tercirit-cirit sikit tu, you jangan risau, okey. Tengok makan kacang. Sedap makan main. Okey. Jangan lupa kepada apa ni? Sop. Kita ambil akar pokok ni pula. Pokok ni daripada akar sampai ke daun sampai biji semua boleh pakai. Okey, sop. Nak ni kak. Kacang yang bagi kat budak eh, dia sedap sangat ni, nanti dia perabi pula. Okey. Takut dia cirit ke apa. Tak bawa apa pun sebab ni organic. Akar daripada sacha inci punya pokok, kita campurkan dengan honey, kita jadikan dia fermentasi sekitar 3 hingga 4 bulan, baru siap satu soap macam ni. Organic soap untuk muka, untuk kulit, untuk bawah-bawah tempat-tempat celah-celah pelipat petu ketiak kita, celah-celah ni badan kita semua ni, you pakailah sabun ni. Cuma dengan syarat, sabun ni tak boleh you rendam dalam air. Sebab apa? Dia organic, nanti dia cepat cair pula nanti. Faham? Dia ada tempat gantung, kita bagi nanti. Lepas you pakai, you gantung sampai dia jadi kering. Lepas tu you pakai lagi. Sehari 2 kali cukup. Lepas pakai mandi, you ambil minyak lebih-lebihan ni, you sapu bahagian yang you nak nampak awet muda dan sebagainya. This is one of the best. Cukup dulu. Kita habiskan dengan cara nak order. Sila tengok kat link di bawah ni. You please order. Kita akan post kat you direct. No problem. Semua bahan-bahan ni is not an issue at all. Tidak ada masalah untuk kita post pada you. So, sila ambil PM you tu terus kat bawah ni. Tengok numbernya. Kita bertemu anda di puncak kesihatan yang terbaik. Thank you.